Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Konyol Aja dengan Rakluen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Sore ini pukul 4:30, langit mendung, matahari malu-malu di balik awan. Saya mau memperlihatkan kepada Konyol Aja semua bagaimana situasi sekitar rumah menjelang buka puasa. Ada Kak Kurin yang sedang berat-berat bawa batu es. Dagangannya laris ya, Ayah ya. Alhamdulillah, besok saya mau ke sana. Hati-hati lo ya, bisa enggak bawanya itu? Bisa, ya, hati-hati ya. Lancar dagangannya, Gi. Sekarang saya mau bergerak ke jalan. Sekitar perempatan seperti ini situasinya ramai. Banyak orang sedang jalan dengan kepentingan masing-masing berkendara. Paling banyak memang pakai motor. Nah, inilah suasana kampung ketika puasa. Setiap hari selalu seperti ini, kecuali ketika turun hujan. Kalau turun hujan, udah jangan ditanya. Saya mau turun menemui Mbak Atul. Ini pendatang baru tahun ini ya. Pendatang baru tahun ini. Sukses Mbak Atul dagangannya. Laris ya. Insya Allah. Lanjut terus ya sampai puasa berakhir ya. Alhamdulillah. Itu putrinya Mbak Atul. Lagi ikut Mbah Bu. Mbak Putri. Kenapa malu-malu sih? Saya tuh salut banget kalau ada orang yang mau berusaha seperti ini. Enggak loh, saya kalau ada kesempatan pun, iya, kalau ada kesempatan saya mau kok. Iya, saya tuh mantan penjual es, sampean tahu enggak? Zaman lalu ketika saya jualan es. Saya tuh sudah sangat paham bagaimana usaha es. Senior di bidang, aduh ya, di bidang kuliner ya. Ini dagangannya Mbak Atul. Sudah terjual berapa bungkus tadi Mbak Atul? Kira-kira ada 50, 60, 40-an lebih, 20 ke atas lumayan. Untuk hari pertama itu sudah sesuatu yang luar biasa. Benar-benar lancar pada hari-hari berikutnya ketika cuaca cerah. Ini langit lagi mendung. Iya, tidak mendukung. Makanya mungkin ya hari pertama masih ragu-ragu nggih. Hari pertama ragu-ragu jangan-jangan hujan atau bagaimana. Insya Allah pada hari kedua dan seterusnya kalau memang cuaca terus cerah. Orangnya masih semangat buat masak. Iya. Mbak Sari masak apa enggak hari ini? Tidak masak, saya emang enggak pernah masak. Kenapa? Ini nyari orang jualan tapi enggak ketemu, enggak ada. Lah sampai enggak mau jalan, kalau jalan ke selatan, ke utara, ke timur banyak. Cuma di sana aja yang dagang. Masa? Besok ini Mirup dia dagang. Wah keren, besok saya sorot lagi ya Ma'ruf G. Gitu, sukses lo Mbak Atul ya. Pokoknya saya seneng banget, salut banget ketika ada orang yang mau berjuang seperti ini. Itu selanjutnya kembali menyorot yang di jalan sana. Rame, pokoknya rame banget hari ini. Rame banget hari ini. Nah itu kendaraan lalu lalang. Apa yang mereka mau cari? Banyak kepentingan mereka cari. Kenapa gak ada yang bagi-bagi takjil lagi ya? Sampai tadi duduk di sini tuh ngarep akan ada bagi-bagi takjil lagi. Dapet, ini dapat dari Pak Koramil tadi ya? Ya bener, nyari lagi. Telat tau gitu dari saya liput ya. Karena tadi takut hujan. Padahal mah enggak ini, hapus-hapus ini. Iya. Ada abang-abang yang mengantar paketan sampai jam segini juga masih keliling. Semoga selamat di perjalanan sampai rumah ya abang ya. Itu luar biasa juga. Pejuang juga yang luar biasa mempertaruhkan segalanya demi anak dan istri mungkin kalau sudah punya keluarga. Mbak Rini, mau kemana? Iki lo kok aduh-aduh, iki ini harus disediain lo kok aduh-aduh sih. Minta apa? Minta kok aja sing ato-ato. Lah iki kan juga takjilan to. Ya wis ndang berangkat. Selak kentekan.
Ini Mbak Atul melarisi Mbak Atul ini. Yowes. Ini show perdana Mbak Atul iki. Ya, show perdana Mbak Atul. Ngono lho. Sambil saya juga mau merekam ini seperti apa? Apa itu ya? Keterampilan Mbak Atul dalam melayani pembeli. Santai saja ya Mbak Atul ya. Pertama masukkan dulu es batu atau batu es. Masuk kok, bisa masuk. Terus terampil ngono lho. Ini saku mutiara. Wajahnya gak tak syuting, kok isi neng kok. Apa-apa, dia tahu. Ya, nanti pas pas penutupannya. Ini jelly dan ini melon. Ini ya lagi apa lagi? Selasi. Selasi. Dan lewat. Semuanya tertutup ya. Lewat. Santai, gak usah grogi. Ini lo wajahin. Ini lo wajahin. Terakhir gula. Iru. Sudah penuh percaya diri. Terakhir yang dituang adalah kental manis. Wis pede ngono lho ya. Ya maut ya. Iki maut sesaat lagi. Bukan sesaat lah. Nanti akan saya kabari apa yang akan dibuat oleh Mama Duster. Keren deh. Salah satu Mama Duster yang sudah vakum beberapa bulan ya. Siap tahu ya. Oke. Oh iya lo, iya harus, harus. Harus. Dia pemain baru. Iya. Mak Ri, Mak Sari. Ya. Di sini no saya anak Iwong, ya. Aku loro. Oh, iki namanya Adi. Oh, mereka mesti anak Iwong. Iya. Di sini. Monggo Bapak. Tadi bagi-bagi takjil, keren. Program dari. Koramil, ini beda lagi. Oh, salah. Ya, nanti saya edit. Bukan. Ini bapak polisi yang tadi bapak Koramil. Oh tadi bagi-bagi hasil. Nah, berarti itu kode besok bapak polisi. Oh iya kode besok 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 mau bikin program juga. Ditunggu ya. Pasti gantian. Ditunggu pro. Ditunggu program takjilnya bapak polisi. Ya. Sama nih ikut ikut rombongan mama boga. Oh, iya wes ini tapi rupanya kayak gini. Pokoknya sing sing lecek-lecek kudu direkrut iki. Siapa? Oh iya, harus Bisa itu. Lupa, harus itu. Ya. Gelap aku. Ya tenan ya. Tapi aja aja mikir bayaran lho ya. Kita berjuang dulu. Subscribe kok bolak-balik. Subscribe itu sekali saja. Ya iya kan weekendnya mesti subscribe. Mesti like apa ya mesti tak delok. Aja subscribe balik unsub malian. Mulai tutup. Iya. Rakluen. Terus apa pertama iko? Terima kasih. Terima kasih. Harus didukung pokoknya ya. Iya mesti dah. Iya. Kembali ke Mbak Atul yang sudah sangat luar biasa terampil mengerjakan pesanan. Nah gitu loh, sambil menikmati musik dalam hati. Musiknya dalam hati. Jangan was melai. Ekor sedang, dia kereker yo. Ini adalah bungkus ke 55. Alhamdulillah. Sudah 55 bungkus. Harganya murah berapa tadi batu? 4.000 saja. Jadi konco-konco yang ada di sekitaran Kalipare dan ingin menikmati es yang disediakan oleh Mbak Sari, Mbak Sari. Batul, silakan bisa langsung ke sekitaran perempatan Kalipare. Ada pendatang baru tahun ini yang ikut juga meramaikan ya, meramaikan acara takjil pada puasa tahun ini.
sukses pokoknya Mbak Atul ya. Kalau bisa ditambah dengan apa tadi? Mak mau bikin apa besok? Mau bikin apa? Bikin itu loh, bikin pepes, bikin jangan apa bening kunci. Oh nggih. Sama apa itu? Dok boyok. Ya. Sama usus. Wah, keren. Ditunggu. Es permen karet terbuat dari permen karet. Rasa. Oh, rasanya aroma permen karet. Ya wis. Ya sudah, segera saya upload agar konco-konco di Sekatan Kalipare dan berniat untuk kemari bisa segera tahu video ini, kemudian kemari. Kebalik ya. Tahu video ini dulu baru kemari. Gitu ya, mulai besok ya, sudah disebutkan tadi oleh emaknya Mbak Atul. Dagangannya akan ditambahkan besok. Jadi besok meja ini akan ditambah karena ini saja tidak cukup. Mungkin ada 2 sampai 3 meja dan yang akan dijual bermacam-macam. Terima kasih konyolnya. Itu saja informasi dari sekitar perempatan Kalipare, dekat rumah perempatan Kerajaan Kalipare. Ketemu lagi lain waktu dengan cerita-cerita yang berbeda. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Puasa konyol-konyol semua pol sampai lebaran nanti ya. Ya, terima kasih. Saya beranjak pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Katul, terima kasih ya.